Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Ini tanaman di halaman rumah pada berbuah semua nih guys. Ini ada belimbing. Nah, ini disarungin atau dibungkus biar buahnya bagus, nggak rusak. Jadi kalau nggak dibungkus nanti ada ulatnya nih. Nah, jadi kalau nggak dibungkus buahnya ada ulatnya. Jadi ini dibungkus pakai plastik nih. Ada buah belimbingnya nih. Ini belimbing. Belimbingnya buahnya banyak. Tuh, ada yang jatuh. Telat dibungkus. Oke, ini belimbing. Kita lanjut lagi ini ke jambu biji kristal. Nah, ini juga dibungkusin nih. Nah, ini bakal buahnya. Ini belum dibungkus nih, kelewatan. Oh, ini juga belum dibungkus nih, kelewatan. Lumayan buahnya. Terus kita lanjut lagi ke jambu air madu. Ini yang belum dibungkus. Tuh, banyak nih bakal buahnya nih. Oh, nah, di dalamnya tuh, tuh banyak. Tuh, ini belum kita bungkus, nanti akan kita bungkus biar buahnya bagus, nggak ulat. Guys, banyak nih guys. Tuh, nah, ini jambu air madu. Tuh, buahnya banyak. Oh, sampai ke sini juga nih. Wah, tuh banyak buahnya. Ini kalau sudah ada yang gede, belum disarung. Wah, ini sayang nih, nanti nih telat nih nyarungnya nih. Justru sudah ada yang gede satu. Tuh. Wah, ternyata banyak ini sampai ke dalam-dalam ini. Sudah ada yang gede, guys. Nah, itu kan kalau enggak disarungin buahnya enggak bagus. Tuh. Dia kayak ada itu bintik lubangnya tuh, kalau kita buka nih ulat nih. Tuh, enggak bagus kan isinya. Isinya kurang bagus, nanti akan segera kita sarung. Terus ini ada jambu biji merah. Ini udah disarungin, ini sudah ada yang kita petik beberapa. Oh, ini yang jambu biji merah. Lumayan banyak sampai ke sana. Ada juga. Oke guys, ini kita memanfaatkan pekarangan rumah
ditanam tanaman buah-buahan. Ini ada alpukat, tuh ada murbei, ini belimbing wulu, tuh ada bibit buah alpukat, tuh itu ada nangka. Oke guys, sahabat pemilih, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu channel R Kuadrat Family. Assalamualaikum.